Oke, ini udah di depan hotel. Di depan hotel. Oke, ini di depan stasiun Tugu, Yogyakarta. Cuacanya agak mendung. Mau rekam ini buat thumbnail. Kelihatan nggak ya? Oh, hujan ya? Ini kehujanan nih, bisa-bisa gue. Di sini ada kereta besar. Oke. Dapat. Nah, di sini mau nyari hotel, udah pesen di Traveloka. Tinggal cari lokasinya lewat map. Wah, hujan lagi. Mulai gerimis. Ini banyak orang jualan. Kemudian di sini ada orang jualan sate ayam, sate telur. Ini aku sambil buka map. Kalau lokasi hotelnya sih daerah sini ya, kemarin pesan, cuma aku belum pasti di sebelah mananya. Sebenarnya bukan hotel ya, sih, tapi lebih ke penginapan biasa lah. Harganya 150.000. Ya, makasih, Pak. Berang jalan ini banyak hotel-hotel besar ya. Tapi sebelah sini kali. Berang dulu. Nanti masuk gang sini. Harap turun dari kendaraan. Nah, aku ngikutin map. Masuk ke sini, diarahin ke sini. Kasih sebelah sini sih kayaknya. Rahma Laundry. Siap awan. Di sini banyak banget penginapan. Penginapan kayak kecil-kecil gitu. Losmen mungkin ya, sejenis losmen. Ini belum nemu nama penginapan yang aku cari dari tadi. Hotel Virgo. Hotel Smen. Oke, maju lagi kayaknya. Simbator. Suwarno. Rosmin Rizky. Ada masjid. Harusnya sih sebentar lagi sampai ya. Di sebelah kanan sih kalau dilihat di Google Map itu. Di dekat sini. Di sebelah kanan. Cuma tengok kanan kiri nggak ada tanda-tanda. Tulisan sign nama penginapan yang aku cari. Smen Fadel. Oke, udah deket. Di mapnya sih udah deket sih. Udah nyampe nih. Tetapi depan itu udah ujung gang. Tapi belum nemu juga ini. Gimana? Harus dituntun. Gang duluan. Kasih sebelah sini. Rosmen Surya. Ini jalan ke sana ke arah Malioboro ya. Deket banget. Arah itu. Jalan kaki bisa. Ke kanan.
Harusnya sih di sini ya, lokasinya itu di belakang rumah Rolling Door ini harusnya. Cuma nggak ada tulisan nih. Lagi tengok kanan, tengok kiri. Sini sekali map. Oke, aku masuk lagi ke dalam. Mungkin tadi itu nggak kelihatan gitu. Kita dulu lihat gambarnya. Bisa jadi tadi itu keskip. Jadi aku ulang lagi ke sana. Moga aja abis ini nemu. Ini mata lumayan ngantuk, sebenarnya udah pengen rebahan. Lanjut lagi jalan, nanti sekalian nanya orang lah. Siapa tahu tempatnya itu pindah. Atau nyari hotel lagi aja ya, yang ini biarin aja. Belum nemu. Tapi sayang sih 150 ribu. Udah pesen 2 hari sekalian 300 ribu ini. Udah lanjut aja cari lagi. Moga aja setelah ini ketemu. Oke, cari lagi. Setia backpacker. Pasnya depan. Barusan aku telepon owner penginapannya, katanya itu deket Hotel Virgo 1 gitu. Mbak, kalau Virgo 1 sebelah mana ya? Virgo 1 yang sebelah sana tadi. Oh, yang sebelah sana. Ini masuk ke sini, kayaknya kan. Ini Los Lanzurio sih saya nyarinya. Katanya di dekatnya Virgo 1. Oh, di sebelah sana. Oke, okay, makasih ya. Oke, sebelah sini ternyata. Pantes. Ini jalannya lumayan sempit. Kalau motor papasan, kayaknya harus bergantian. Nah, lokasinya tuh agak meleset dikit dari map ya. Jadi ya makanya aku nggak belok ke sini gitu karena emang nggak di sini titiknya. Nah, akhirnya ketemu ini tempatnya. Ini Los Mansure ya, Pak? Iya, Pak, mau check in, Pak. Oh. Dari Traveloka saya. Betul. Iya, atas nama Yoko. Oh iya, maaf ya tadi. Sudah bayar? Sudah, itu sudah bayar. Berarti ya langsung aja ya? Iya langsung. Saya pinjam identitasnya. Boleh, bentar ya. Sehari? Aduh, 5, tanggal 15. Oh, 2 hari ya? Nah, keluarnya tanggal 15. Iya. Hari berapa? 13. 14, oh iya. Sebelah mana? Oh, situ. Sesuai dengan aplikasi. Kamar mandi dan mana ya? Iya. 1-0. Oh, gitu. Oh, udah ada ini ya? Sesuai ini ya? Iya. Oke. Okay. Oh ini ya? Ya. Oke. Okay. Oh, kamar mandinya situ. Ini udah masuk di dalam kamarnya. Kondisinya seperti ini. Kamar mandinya situ. Ini nggak ada jendelanya ya. Jadi pintunya dibuka aja lah.
Sebenarnya ada TV ya, cuma ini nggak nyala karena nggak ada set boxnya. Nah, itu di ujung itu kamar mandi. Ini dapat bantal dua. Ya paling dapat bantal aja sih. Kalau handuk nggak dapat, sabun nggak dapat. Nah, ini WC-nya kloset jongkok. Ini agak sempit ya buat badan aku. Berat berat aku tuh 73 kayaknya. Jadi kalau duduk tuh pahanya mepet kanan kiri. Jadi aku mandinya di luar. Ini kondisi luarnya lumayan sepi, nggak berisik, nggak ada suara-suara motor. Memang nggak boleh sih ada motor. Motor yang nyala nggak boleh ya, dituntun lewat sini. Nah, dari sini ke Malioboro itu lumayan deket. Mungkin sekitar 5 menitan. Kalau aku kan nginep di sini 150.000 ya. Kalau yang kamar mandi di luar lebih murah sih. Ini suasana dalamnya, ada meja resepsionis di sini, ini ada kamar. Oh ya, selama di sini aku kebanyakan pergi ya. Berangkat pagi, kemudian pulangnya tuh malam, bisa jam 12. Nyaman sih tempatnya. Penjaganya ramah juga, nyaman sih, sepi di sini, tenang gitu. Ke Malioboro juga deket, ke stasiun Tugu juga deket banget. Ini ada rak sepatu dan sendal, meminjam helm juga ada. Ini kalau mau duduk-duduk sambil nonton TV di sini ada, ngerokok-ngerokok juga bisa. Oh ya, ini oke, ya Pak, masih Pak. Intinya suasananya tuh kayak di rumah sih, kayak gitu. Kemudian di sini ada meja dan kursi lagi buat duduk-duduk. Itu sebelah kanan kamar mandi ya tadi. Itu kamar kamar aku di sini, nomor 2.